saya Diki Pratama Sanato dari jurusan Pendidikan Teknologi Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang. Nah, di video kali ini saya akan mencoba menjelaskan salah satu materi di elemen mesin, yaitu sambungan las. Kenapa saya mencoba menjelaskan tentang sambungan las? Karena seiring berkembangnya teknologi pada saat ini, masih banyak pemuda atau masyarakat yang mungkin tahu tentang pengelasan, tapi tidak mengetahui materi-materi tentang sambungan pengelasan. Pada materi ini, mungkin tujuan untuk saya akan mencoba menjelaskan macam-macam sambungan las, menjelaskan keuntungan dan kerugian sambungan las. Baiklah, langsung saja kita terangkan materinya. Silakan disimak. Baiklah, saya akan menjelaskan salah satu ajaran elemen mesin, yaitu sambungan las. Sebenarnya ada banyak sambungan ya di elemen mesin. Ada banyak cara untuk menyambung objek atau benda. Tetapi saya akan menjelaskan tentang sambungan las. Yang pertama yaitu fungsi sambungan las. Kita bisa melihat salah satu contoh gambar sambungan las. Dari hal ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa fungsi sambungan las itu adalah menyambung dua logam dengan cara memanaskan kedua ujung logam sampai melebur hingga ujung yang satu dengan ujung yang lainnya menyambung. Hal ini pun juga menerangkan kepada kita bahwa pengelasan itu artinya proses penyambungan dua buah logam dengan cara memanaskan kedua ujungnya sehingga kedua ujung tersebut bisa menyatu satu dengan yang lainnya baik menggunakan bahan tambah ataupun tidak. Selanjutnya yaitu yang menjadi pertanyaan bahwa bagaimanakah cara memanaskan logam untuk dilas? Jawabannya adalah yang pertama itu menyemprotkan api gas. Hal ini mungkin contohnya seperti las asetilen atau mungkin yang biasa dikenal orang umum ada las karbit ya. Dan yang selanjutnya dengan busur api listrik. Yang ini dengan cara menggunakan trafo las atau las listrik yang biasa kita kenal. Selanjutnya macam-macam sambungan las. Di sini bisa kita lihat bahwa ada empat macam, yaitu las tumpul, las tumpang, las sudut, dan las T. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama itu las tumpul. Seperti yang kita lihat pada gambar, dapat kita ambil kesimpulan bahwa las tumpul itu proses penyambungan logam yang mana setelah disambung logam tersebut tidak membentuk sudut ya dilihat atau benda yang lurus yang disambung. Selanjutnya ya pengertiannya itu las tumpul itu menyambung dua ujung logam pada kedua tepinya dengan proses las, jadi ujungnya yang disambungnya. Selanjutnya las tumpang. Dari gambar bisa kita lihat bahwa las tumpang ini saling menimpa begitu.
saling menumpang satu sama lainnya. Pengertiannya itu menyambung kedua ujung logam dengan cara ditumpangkan satu sama lainnya, kemudian dilas pada sisinya. Sesuai gambar pun kita bisa mampu menganalisa seperti apa bentuknya setelah dilas. Selanjutnya yaitu sambungan las T. Sambungan las T itu bisa kita lihat bahwa setelah dilas, objek atau benda yang digabungkan membentuk T ya, dengan sudut kemiringan 90 derajat ya. Sambungan las T pun ada dua, yaitu yang pertama las T sisi tumpul satu sisi, jadi dia yang dilas itu hanya satu sisi, dan kemudian ada las T sisi tumpul dua sisi atau ganda, jadi yang kita bisa lihat itu ada dua sisi yang dilas. Mungkin ini agar lebih kuat gitu. Selanjutnya adalah sudut. Kita bisa lihat itulah sudut yang digambar, itu adalah las sudut penuh 90 derajat ya, atau sudut siku. Las sudut ini ada beberapa jenis juga, yaitu yang pertama las sudut luar. Jadi kita bisa melihat gambar yang paling kiri, itu las sudut luar itu yang dilas bagian luarnya, bukan bagian dalam sudutnya. Dan yang selanjutnya las sudut luar dalam. Ini mungkin juga untuk kekuatan yang lebih tinggi agar benda tidak copot atau lepas setelah digunakan atau setelah dilas. Selanjutnya penunjukan simbol las. Nah, kita bisa melihat ini ada tebal plat, celah akar atau tempat celah yang diberikan saat membuat kampuh las. Ada tinggi akarnya juga, terus sudut alur. Alur ini kita lihat seperti kampuh U ya. Jadi kita pun sebelum benda tersebut dilas, kita buat dulu sudutnya atau kampuhnya supaya benda tersebut lebih kuat. Selanjutnya standar elektroda las. Buat Anda yang bertanya, elektroda las ini merupakan bahan tambah, itu biasanya itu pada las listrik, bahan tambah, dan dibagi dua. Yang pertama ada kawat inti, terus yang kedua ada selaput elektroda. Kawat inti inilah yang akan menyatukan atau mencair untuk menggabungkan antara benda yang satu dengan yang lainnya. Sedangkan selaput elektroda itu berfungsi untuk melindungi kawat inti yang telah mencair dari udara luar, karena udara dapat merusak atau memperburuk keadaan kawat inti pada saat mencair. Jadi selaput elektroda inilah yang melindunginya, sehingga pada saat mengeras selaput elektroda ini bisa dibuka, itu menjadi yang kita sebut dengan tera. Selaput elektroda pun terbagi beberapa jenis ya, sesuai penggunaannya. Yang pertama itu ada selulosa natrium, selulosa kalium, rutil natrium, rutil kalium, rutil serbuk besi. Ini selaput elektroda ini disesuai dengan penggunaan atau apa benda yang akan kita las dan kekuatan dari benda tersebut. Jadi sebenarnya ada banyak ya selaput elektroda ini, tetapi kita hanya jelaskan beberapa di sini dan penggunaannya sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya itu faktor kekuatan sambungan las. Ada beberapa faktor yang menjadi kekuatan sambungan las. Yang pertama itu faktor pelaksana. Faktor pelaksana ini merupakan welder atau orang yang mengelas, apakah memiliki kompetensi yang bagus dalam pengelasan. Apabila welder atau orang yang mengelas tidak terlalu bisa atau tidak memiliki potensi yang buruk dalam mengelas,
hal ini akan berpengaruh kepada sambungan las yang tidak kuat. Faktor selanjutnya adalah pelaksanaan waktu mengelas. Maksud dari pelaksanaan waktu mengelas ini adalah pada saat mungkin yang dilas tersebut akan dilapis kembali dengan las yang baru, tapi terak dari pengelasan sebelumnya masih belum bersih, sehingga hal ini akan memicu terjadinya cacat las. Selanjutnya itu persiapan mengelas. Persiapan mengelas ini contohnya yaitu barang-barang yang akan digunakan serta lokasi atau tempat mengelas. Apabila lokasi tersebut sempit akan menghalangi welder atau menghambat tangan welder untuk mengelas. Dan contoh lainnya yaitu besar arus las, itu pada las listrik. Apabila arus las itu terlalu besar akan membuat benda kerja menjadi bolong, dan apabila terlalu kecil membuat elektroda akan lengket pada benda kerja. Jadi harus sesuai dengan ketebalan job atau benda yang akan dibuat. Selanjutnya evaluasi las ini maksudnya adalah setelah benda tersebut dilas, hal tersebut baru harus dilihat kembali apakah ada cacat las atau tidak. Sekian materi tentang sambungan las yang bisa saya sampaikan. Mungkin masih banyak kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih atas kawan-kawan yang sudah menonton video ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat berguna nantinya. Terima kasih, saya Diki Pratama Fernando. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.